Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, walaupun saya ingin menyatakan bahawa dalam ucapan itu tidak memberikan jaminan kepada perancangan warga emas. Saya telah dalam ucapan di Dewan ini yang lepas, saya telah meminta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat membuat kertas putih, white paper mengenai warga emas. Sebab saya nak ingatkan Dewan ini, dalam masa sekarang saja sudah ada 3 juta warga emas, mereka-mereka yang berumur 60 dan ke atas. Dan dalam 10-15 tahun, angka itu akan melebihi 7-8 juta. Dan kalau tak ada perancangan yang dibuat, berarti kita akan tidak memberikan kejayaan kepada mereka, dan ini perlu kita lakukan. Jadi dan akhir sekali saya nak ingatkan, 3 juta daripada masyarakat ini adalah mereka yang akan mengundi kerajaan ataupun sesiapa yang akan menjadi kerajaan. Jadi kalau kerajaan tidak bersedia untuk mencari program membangunkan dan menentukan warga emas mendapat tempat yang istimewa di negara kita, sudah tentulah sukar dari segi politik untuk mempertahankan kedudukan kita. Terima kasih.